Di antara hikmah perkahwinan disyariatkan adalah supaya kekalnya, supaya kekalnya bangsa manusia. Yang macam tadilah, nak kekalkan bangsa manusia tu wujud, tak kira bangsa apa sekalipun lah. Mana manusia ni, spesies manusia nak kekal, perlu ada perkahwinan. Memang tanpa perkahwinan, dia tidak akan dapat orang kata apa, kehidupan yang tenang. Bahkan untuk dia beranak banyak pun dia takut. Okay, jadi dengan sebab itu dan bahkan dengan sebab pengekalan apa jenis, spesies manusia tadi, diramaikan juga apa bilangan orang Islam, dan bahkan dengan sebab itu orang-orang kufar akan melihat benda ni sebagai apa? Sebagai ancaman. Sedangkan dia Muslim kan, dia kahwin dia tak kisah. Dan Islam ajar jangan bunuh anak, jangan bunuh anak. Anak tu makan rezeki dia, Allah Taala bagi, bukan kamu yang bagi. Kan? Jangan bunuh anak-anak kamu kerana bimbang kefakiran. Jangan bimbang, yang bunuh anak kamu kerana bimbang dia makan bersama kamu. Mana Allah tak benarkan macam tu? Mana dan secara tak langsung anak tu ada rezeki dia. Mak bapak ada rezeki sendiri masing-masing. Yang bahkan bila itu sebab kita kata bila macam orang tu ada rezeki sekian-sekian banyak. Bila dia kahwin, yang fikirkan bahawa lepas kahwin nanti tak cukup. 1,000 kena kerat 2. Tak. Kan dia ada 1,000. Lepas tu bila kahwin, alamak 1,000 kena jadi 500. Jadi aku punya 500 lagi jadi pada isteri. Tak salah. Bahkan bila orang tu kahwin mungkin jadi apa? Lagi lebih. Dia satu bukan kerat 2. Dia akan tambah-tambah lagi. Kan? Bukannya ni. Mana apa habuan untuk si isteri tadi, untuk wanita berkenaan, dan habuan yang ada rezeki untuk lelaki tadi bergabung. Bahkan bila lahir anak, lagi banyak. Dia bukan makin sikit, makin banyak.